Alhamdulillah, Apoy biar bandel begitu, tapi sama emaknya kagak pernah kurang ajar dia tuh. Emangnya emak sayang banget ya sama Apoy ya, Mak? Ya iya sih, Tom. Namanya juga Apoy, anak atu-atunya. Bapaknya udah gak ada, tinggal emak doang. Emang Tommy bagaimana? Maaf ya, perempuan dilarang masuk ke asrama putra. Aduh. Ya, dia ini emaknya Apoy. Hei, mau emaknya siapapun itu, tetap aja perempuan dan nggak boleh masuk asrama putra. Ngerti? Itu emang nggak sopan ya, mau orang tua. Masih. Ya. Orang tua nih, yang sopan dikit. Mau tua, mau muda, tetap aja perempuan dilarang masuk asrama putra tanpa izin. Ngerti? Kita belajar ngaji aja. Ah, loh. Ini gue yang muda. Lo ngomong apa barusan? Enggak, tadi ngasih tahu. Lo ngomong-ngomong soal emak gue. Lo kalau ngomong-ngomong soal emak gue itu harga mati buat gue. Apa lo? Ayo. Apoy. Kenapa selalu Apoy lagi? Anak mak ini Apoy memang selalu membuat keributan, membuat masalah. Tadi aja muka aneh abis diacak-acak pakai sampo. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Mai, bener boy. Ma, ini yang namanya pahuk mat, biang kehok mak. Mak, mak lebih percaya sama orang lain ketimbang anak kandung emak dari lagi emak nih mak. Ini orang tukang ngefitnah mak. Gugung juga lu. Ya, macem lu. Mak, gulung dikit aja. Dikit aja. Ya, mak. Astagfirullah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kenapa antum bicara seperti itu kepada aneh wakil ustad santri senior di sini? Astagfirullahaladzim. Musa. Sesungguhnya bibir anak ya? Adalah bibir, si bukan itu tukang wakil fitnah. Ustad. Tapi bibir tukang dakwah. Masya Allah. Ya, ya, bibir juga jangan, mak. Mak, gulung dikit sih boleh, mak. Ini bibir tukang gibah, mak. Mak, dikit, mak. Diskon, mak. Kagak, bu. Subhanallah, anak emak, ya. Ana jujur, ana bingung bagaimana lagi ana membimbingnya. Berani seorang wakil ustad dibentak-bentak. Masya Allah. Ini, boy. Kagak boleh begitu, dia wakil ustad. Wakil ustad dari Baghdad. Dia tuh santri sama kayak apa? Mak, gulung dikit sih, mak. Tapi Bang Faruk ini santri senior. Santri senior adalah wakil ustad. Ngerti? Itu, antum dengar. Ini satir. Ini murid ana. Seorang murid wakil ustad yang tauladan. Inilah hasilnya. Taat. Subhanallah. Akhlak. Boy. Nah, namanya wakil ustadz berarti ilmunya tinggi. Dia lu mesti belajar banyak sama dia tuh. Antum dengar apa kata emak antum. Itu betul. Dan perlu antum ketahui bahwa ustadz semua telah menyiapkan gelar untuk ana. Yaitu adalah gelar apaan? Ustadz Faruk al-Imam Firdausi. Imamnya para calon ahli surga. Oke. Iya, wakil ustadz. Jadi saya nitip nih, anak saya di sini ya. Tapi jangan diajakin berantem mulu. Diajarin ilmu yang baik-baik biar manfaat, ya. Ajakin ya. Berantem aja, Mak. Insya Allah, insya Allah. Tuh antum denger ya. Antum mesti patuh sama emak antum, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya ridho orang tua adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemurkaan orang tua adalah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wa ta'ala, yes. Kaum muslimin rahimakumullah. Perlu kalian semuanya ketahui, terutama antum, terutama. Dosa yang Allah sesegerakan azabnya di dunia adalah anak yang zalim kepada orang tuanya, durhaka melawan kepada orang tuanya. Tapi, jika kita seorang anak membahagiakan orang tuanya, itu sangat besar pahalanya, subhanallah. Dengerin tuh, Poy. Apaan mau denger? Stay. Insya Allah,
Allah akan menjauhkannya dari segala macam malapetaka dan akan dimasukkan ke dalam surga apa ya murid ana? Jannatul Firdaus. Amin insyaallah. Subhanallah. Hebat dia, Poy. Ilmunya udah tinggi kan dia? Memang lu mesti banyak belajar sama dia biar lu juga pintar kayak dia, ye. Dia dari Hong Kong. Aduh berantakan, udah berantakan. Udah. Yuk mana? Berantakan udah hari ini lah. Ustaz Tepu yuk, bayatelin. Anti mau kemana ya, Lafu? Saya mau pamit, mau pulang. Kalau mau pamit, cukup sama Ana aja. Soalnya Ustaz Tepu jam segini lagi istirahat. Kagak bisa diganggu. Nanti insya Allah Ana sampaikan. Karena menyampaikan adalah amanah. Kalau gitu saya pamit ya wakil Ustaz. Salam buat Ustaz Sepuh. Insya Allah. Berkah ya. Amin. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah. Woi. Gini makanan buat apa ini? Kita balas. Yuk. Aja mati buruk dingin. Udah.